channel, this is Denok. Dan di video kali ini aku akan mereview satu produk dari The Balm, yaitu Photo Balm Powder Foundation. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu udah agak lama aku diundang oleh The Balm dan juga Closet ID untuk menghadiri launching produk Photo Balm Powder Foundation ini. Dan acaranya seru banget, of course. Sebenarnya waktu di acara itu aku udah nyobain produknya, tapi ini dikirimin juga untuk dibuat reviewnya. So this is it. Nah, powder foundation ini kemasannya terbuat dari karton dan di dalamnya dia ada kacanya juga, dan di sini langsung bedaknya gitu. Nah, aku sendiri sih waktu first impressionnya itu agak kaget karena ini tuh beda kayak powder foundation pada umumnya. Kayak biasanya tuh powder foundation itu pasti kayak pigmented banget, jadi kayak menggantikan foundation gitulah. Jadi pertama kali swatch Photo Balm ini, aku agak kaget sebenarnya. Jujur aja, biasanya powder foundation itu lebih pigmented, jadi waktu di swatch itu lebih kelihatan apa ya coveragenya gitu. Cuman ini itu produknya lebih ke sheer gitu. Tuh, ini hampir gak kelihatan. Lebih sheer gitu ya kan. Dan juga aku cobain pakai sponge yang basah. Ini sih di sini sih kelihatan produknya. Cuma begitu di swatch dia tuh kayak menyatu sama kulit gitu. Ya kan? Nah gitu, aku waktu swatch sih udah agak ragu gitu, ini bagus nggak ya sebenarnya produknya. Jujur aja, karena aku expect more coverage dari yang namanya powder foundation. Tapi setelah aku cobain beberapa lama, ya ini aku cobainnya udah beberapa minggu terakhir, aku selalu pakai ini. Dan aku ngerasa powder foundation ini tuh emang lebih apa, sifatnya lebih kayak ngeset foundation aja gitu. Jadi kalau aku pakai di atas foundation aku, itu kayak lebih halus gitu jadinya. Jadi bentukannya tuh kayak lebih halus. Dan ini tuh nggak bikin foundation kamu bertekstur. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kamu habis pakai foundation, terus disat pakai bedak padat seperti ini tuh biasanya jadi cakey gitu, kayak jadi kelihatan kayak dempulan banget. Tapi setelah pakai Photo Balm ini, itu sama sekali nggak kelihatan dempulan banget. Bahkan hasilnya tuh jadi lebih halus dan natural. Nah, aku yang paling aku suka sih dari ini karena dia itu nggak bikin apa ya powdery gitu loh. Jadi ketika diaplikasikan di atas foundation, dia tuh sama sekali nggak kelihatan powdery, tapi malah menyatu sama foundationnya. Jadi aku suka banget sebenarnya powder foundation ini. Dan sebenarnya kalau aku nggak pakai foundation terus pakai ini tuh nggak kelihatan. Jujur aja, ini tuh nggak kelihatan di kulit aku. Jadi cuman bikin minyak itu hilang, tapi nggak nutup coverage. Jadi kalau menurutku, kalau kalian mau pakai ini, kalian harus pakai foundation dulu baru pakai ini gitu. Terus waktu aku pakai ini juga, aku notice kalau dia tuh nggak bikin muka jadi lebih gelap. Jadi ada beberapa bedak yang bikin muka itu setelah beberapa lama itu jadi menggelap gitu. Jadi lebih, jadi kayak oxidized gitu. Tapi ini nggak bikin oxidized. Nah, untuk ketahanannya sendiri, aku ngerasa nggak ada yang istimewa gitu. Jadi tetap seperti biasa. Mungkin minyak cuma nahan kayak 4-5 jam gitu. Tapi setelah itu aku harus touch up lagi untuk untuk menyerap minyak-minyak yang berlebih lagi. So untuk oil controlnya so-so aja, nggak ada yang istimewa. Terus ini ukurannya setelapak tangan dan berat ini 9 gram. Jadi praktis kamu bawa kemana-mana dan compact aja gitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, traveling segala macam, ini oke banget. Nah, segitu aja review produk Photo Balm dari The Balm. Dan semoga reviewnya bermanfaat untuk kalian. Please like video ini kalau kalian suka. Dan juga jangan lupa subscribe di sini kalau kalian belum subscribe. Untuk mendapatkan update-update mengenai video aku selanjutnya, oke? See you on the next video. Bye-bye!